ya gue telat dikit, cuma lumayan lah. Ya nggak mungkin lah kenalan. Aduh, pengen banget bikin lagu sama dia, mungkin nggak ya? Terlambat. Jangan kasih saya alasan hujan ya. Emang menurut kamu jadi musisi itu gampang? Itu membutuhkan komitmen yang baik dari diri kamu. Mengerti kamu? Masih. Nah, sekarang coba tunjukkan ke saya permainan basic piano. Saya nggak bisa main piano. Kan kamu tahu bahwa saya cuma terima murid privat yang sudah mengerti permainan basic piano. Tapi saya kan kesini bukan mau... Saya murid baru, mau les piano. Silakan, itu guru kamu. Galak. Tunggu. Sebenarnya kamu tuh di sini tuh cuma meneduh atau mau ketemu saya? Tunggu. Hei, Non. Tunggu. Apa sih mau ngerjain gue lagi? Bikin malu tau. Jangan marah gitu dong. Hei. Sorry. Ya, aku minta maaf, Non, ya. Nama gue bukan Non. Ini siapa? Ani, Elizabeth. Kabaran sih? Raisa. Oh. Hujan ini. Mendingan kita dulu di toko. Ya, kamu juga gak mau ke toko. Bener deh. Ayo. By the way, nama gue Sora. Saya gak nanya. Ini mau pakai saya, kamu, gue apa lu sih? Apa sih? Tapi jangan suruh saya main piano ya, saya gak bisa. Saya bisanya nyanyi. Kalau itu sumpah saya gak nanya. Saya pamit juga ya. Makasih banget. Oh, kita gitu. Boleh tentu. Tunggu. Tiba-tiba gue dapet ide. Tunggu bentar. Saya pamit ya. Saya butuh pendapat. Menurut kamu, yang barusan tadi bisa bikin aku dapat beasiswa untuk pergi ke luar nggak? Bisa. Setelah aku kerjain kamu tadi di depan, bisa aja kamu bilang permainan aku tuh jelek. Kalau gitu, aku tarik lagi pujiannya. Terus, balik lagi kapan? Sa, kita nggak akan cuma kenalan abis itu selesai di hari ini aja kan? Thank you.
have that mathematical time. Yeah. It's light and it's fluffy. Coconut cream pie. And it's sticky and it's toffee and it's pudding. And it comes with a scoop of vanilla ice cream and some butterscotch sauce to seal the deal. Mohon perhatiannya ya. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada suamiku yang tercinta, Mas Ferdi, karena aku merasa hidupku ini bahagia sekali. Hari ini, 30 tahun yang lalu, pertama kali aku dan Mas Ferdi bertemu dan berjanji. Dan sore ini, aku punya satu permohonan. Please, Sora, my one and only son. Berdiri dong. Sora, kopinya taruh dulu. Di antara para pelaku cinta sore ini. Mama, ini bukan panggung teater. Shh, diam. Mama ingin melihat bahwa cinta masih ada di antara kalian yang muda. Mas. Ini untuk kalian berdua. Mama ingin berbagi cinta dengan kalian. Semoga terus tumbuh jadi suatu ikatan bukti cinta kalian berdua. Ah, tante. Selesai. Ntar, aku selesainya. Tunggu pas aku pulang. Dan PR kamu adalah untuk bikin liriknya. Akan jadi satu cerita, kisah kita. Itu liriknya? Udah. Itu aja. Belum selesai. Nanti diselesaikannya kalau kamu pulang. Sora, catch your dream. Jaga diri baik-baik. Kamu gak usah khawatir mama papa. Oke. Love you, ma. Pegangin, ma. Dan. Son. Take care. See you there. Aku bakal nungguin kamu. Iya dong. Kan kita masih ada utang lagi untuk kita selesaikan. Untuk di album pertama kamu. Dan lagu itu yang akan kita mainkan di pernikahan kita nanti.
Sora, aku terima surat dari kamu. Serius nih kamu mau kita surat-suratan kayak gini? Iya, lebih romantis. Ada bentuk fisik yang bisa kamu rasain. Dan ada harum yang bisa kamu cium. Aku nyemprotin parfumku ke surat itu. Norak sih. Tapi sukses kan, kamu bisa cium aku. Kamu lagi ngapain? Aku sakit. Ya, udah ke dokter? Udah, katanya obatnya cuma satu. Kamu. Sora, kamu kenapa sih ngerjain aku terus? Aku kangen. Aku juga. Baru 2 tahun. Udah 2 tahun. Tinggal 1 tahun lagi. Sabar ya, sayang. Yang penting kamu gak lupa mimpi kita. Setiap saat, setiap detik. Cuma itu alasan aku ada di sini. My dear Raisa, aku lagi mempersiapkan presentasi untuk gelar masterku. Aku udah menghitung kapan aku akan kirim surat ini dan kapan surat ini akan tiba di kamu. Akan tepat di hari kepulangan aku. Jadi, kamu akan baca surat ini sambil duduk manis di kafe bandara. Dan dalam hitungan menit, setelah kamu selesai membaca surat ini, aku udah berdiri di situ. Di hadapan kamu. Mas, minta bilnya ya. Halo tante. Sayang, Raisa, maafin tante. Tante baru berani hubungi kamu sekarang. KBRI New York sudah memastikan bahwa Sora berada di sebuah kapal menuju Coney Island dari Manhattan ketika badai itu datang. Sora hilang bersama 2 orang lainnya. Tante juga nggak tahu kenapa Sora pergi saat cuaca buruk seperti itu. Tante juga nggak tahu kenapa otoritas di situ mengizinkan. Sora, hari ini kita yang begitu dekat dengan impian mendadak terpisah. Jarak dengan impian kembali jauh, lenyap dari pandangan, begitu saja. Hei, lagi mikir apa? Sebuah cinta yang bertanya pada awan, mengapa ia dilahirkan buta? Dan awan hanya bisa menjawab dengan hujan. Emang kalau lagi hujan, orang bisa tiba-tiba mendadak romantis, puitis gitu. Ya bukan karena hujan juga kali. Mungkin karena rindu atau karena kehilangan nih.
Sorry, aku nyebelin. Apa sih? Orang udah setahun lebih kok kita kenal. Berarti aku masih betah. Aku tuh bingung yang... Kalau aku inget dia tuh aku bisa langsung ngedrop gitu loh. Dan kan aku nggak tahu sampai kapan aku kayak gini. Kayaknya nggak adil deh buat kamu, Res. Jadi? Ya, jadi kalau ada cewek lain. Jangan diterusin, please. Tuh aneh, Nawa. Aneh karena apa? Karena mau aja digantungin sama kamu kayak gitu. Iya. Ya, kamu tahu nggak? 80% cowok di dunia ini posisinya tuh sama kayak aku. Tapi levelnya aja yang beda-beda. Mungkin aku sekarang levelnya di sini, tapi ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang lebih lah pokoknya. Ya masih aman lah hubungan kita kayak gini. Masih jauh dari game over. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu gak bisa ngelupain dia? Kita tuh gak sempat ngucapin selamat tinggal. Dan kayak emang gak ada tanda aja buat kita harus berpisah gitu. Well, if you're looking for a sign, this is it. Ini apa nih? Ada di depan kamu lagi. Reza! Kamu tuh... Dulu aku berpikir kisah kita akan jadi satu cerita. Tapi ternyata belum jadi satu cerita. Dan kamu pergi. Ini tahun kelima. Apakah kamu benar-benar pergi, Sora? Atau kamu akan kembali menyelesaikan kisah kita? Aku cuma mau kamu kasih tanda buat aku, Sora. Tanda kalau kamu benar-benar pergi. Tanda kalau kamu juga ingin aku melanjutkan hidupku lagi. Memulai cerita yang baru. Thank you.
Hai Raisa, kau pasti kaget karena aku membalas surat kamu ini. Yep, ini aku, Sora. Dan jangan pernah tanya kenapa surat ini bisa sampai ke tangan aku. Kalau kamu ingin melanjutkan hidup kamu, kamu gak perlu kok tanda-tanda dari aku. Kamu bisa melanjutkan hidup kamu lagi. Bahkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Kecuali kamu yang memilih untuk terus berkutat dengan cerita yang lama. Enggak lah, ini pasti orang iseng. Nah tapi ini kata-kata sama bahasanya tuh sora banget. Iya bisa aja kan ada orang yang nemuin surat kamu terus dibalas. Ya terus mereka tahu dari mana alamat aku? Cari tahu, sosial media. Ini tuh stempelnya dari New York. Dari New York. Okay, gini. Yang paling penting kita cari tahu dulu. Ini orang Sora atau bukan? Kita kasih ke Tante Jasmine? Ya enggak lah. Enggak. Percuma gak akan nolong. Malah yang ada tambah masalah. Nanti begitu mereka dengar kabar, malah mereka tambah sedih gimana? Iya sih. Terus gimana dong? Wah. Kamu kirim surat ke alamat ini. Kamu tanyain hal-hal yang cuma kamu sama suara yang tahu. Udah, itu aja untuk mastiin. Ini udah kamu tanda tangan kontraknya. Apalagi sih yang kamu tunggu? Ini masa depan kamu loh. Udah jelas di depan mata. Kamu mikir apa lagi? Orang yang mengaku Sora. Ada pertanyaan yang aku harus tanyakan, biar aku yakin kalau ini emang beneran Sora. Aku punya 5 pertanyaan. Dear Raisa, kalau ini akan membantu kamu untuk bisa ngelupain aku akan jawab semuanya. Pertama, kamu tuh paling takut sama badut, ondel-ondel, dan apapun yang pakai topeng. Karena kamu tuh gak bisa membaca apa yang ada di balik semua topeng-topeng itu. Kedua, kalau harus jadi binatang, kamu tuh mau jadi penyu. Karena penyu itu selalu kembali ke pantai di mana ia ditetaskan. Ketiga, makanan favorit kamu. Beef fillet with sauce bernaise and additional mushrooms. Medium rare. Kalau bisa sih didampingin air mineral sparkling. Keempat, di SMA dan kuliah, kamu tuh mending bikin contekan sendiri daripada harus contek sama teman sebelah kamu. Anyway, kamu hampir gak pernah nyontek sih semasa kamu sekolah. Kelima, kelak kalau kamu tua, kamu mau punya rumah dekat pantai. Bukan karena pemandangannya, tapi karena suaranya. Aku tambahin di satu lirik lagu kamu. Apakah akan jadi satu cerita, kisah kita? Ini benar semua jawabannya. Aku mau ke New York, Res. Kamu udah gila?
Reza. Table 3 ready, tuna pineapple salad, cover 3 sama cover 4. Kamu nggak tahu kan siapa yang ngirim surat? Kalau tiba-tiba ada orang yang masuk jahat, gimana sama kamu? Ya makanya kamu temenin aku. Aku nggak bisa. Aku kira kamu bantuin aku nyelesain masalahnya. Aku mau bantuin kamu, tapi nggak ke New York juga kan? Lagian kalau mau berangkat ke New York, emang bisa buru-buru? Aku udah tunda tanda tangan kontrak sampai aku balik dari New York. Mereka bilang mereka ngasih aku waktu sebulan buat mikir ulang. Ya, tapi kalau enggak, mereka bakal cari penyanyi lain. So I guess I'd have to go to New York very soon. Hello. Raisa! 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 You are this close from your dream! But this is far from our dream. Aku dan Sora. Tadi nggak diangkat sih. Apa kita naik taksi aja? Terserah. Kamu yakin nomornya benar? Benar lah. Apa ini? Nah, ini dia. Ini dia, Ben. Reza! Reza! So good to have you here, man! Sorry banget ya, gue ketiduran. Gue telepon dari tadi, handphone lo kemana sih? Mati. Iya, gue kemarin lupa nge-charge. Sorry banget ya. Oke. Gue mau lo kenalin ini. Raisa, Raisa, ini Obin. Hai, Obin. Oh, sahabat aku yang aku bilang, Obin. I saw an angel. Standing on a hill. Welcome to New York. Kita bang. Obin. Sebelum gue dibayangin. Aman. Alamatnya sih udah sesuai dengan surat ya. Dan taman ini tuh kayak udah puluhan tahun gitu. Yakin lo? Ya. Masa sih? Ya udahlah. Dari awal aku bilang juga apa. Aku tuh gak percaya. Emang ada orang yang sengaja ngisengin kamu kan? Terbukti kan semua omongan aku? Oke. Sekarang kita udah sampai New York, terus mau gimana? Kita nikmatin dulu, atau kita langsung pulang? Besok aku cari tiket pulang, kita balik ke Jakarta. Kok kamu bisa santai banget gitu sih? Jangan-jangan aku mau pulang. Enggak, kamu pikir aku bakalan datang ke sini, terus nggak dapat jawaban apa-apa, terus langsung pulang aja gitu? Ya, aku tahu. Karena dari awal juga kan aku memang nggak percaya. Gitu. Terus jawabannya juga udah ada kan sekarang? Jawabannya apa? Nih, kalau misalnya emang ada orang yang mau ngisengin aku, ada orang yang ngerjain aku, ya kan kita at least harus tahu dong dia ngapain ngisengin aku, ngapain ngerjain aku. Itu jawabannya. Thank you.
Jadi lu mau cari Sora kemana, Raisa? Maksud gue, lu mau mulai dari mana? Kayaknya nggak mungkin deh kalau kita yang cari Sora di sini. New York gede banget itu. Bisa, Ben. Bisa. Menurut aku, yang penting Sora tahu dulu kalau kamu sampai di sini. Ben, kalau surat-suratan tuh di sini berapa hari sih nyampenya? Kalau dalam kota gitu? Tergantung sih dia balesnya cepat atau enggak. Biasanya sih 3 hari. Mudah-mudahan sampai ke Sora ya. Sora yang sukanya kopi. Enggak, tapi yang ini enak. Beneran. Cobain dulu. Kling. Mungkin suatu saat aku bisa suka kesukaan kamu ya. Orange juice. Kamu percaya sama bahagia nggak sih? Percaya dong. Sekarang apa dulu? Kamu udah tahu deh jawabannya. Makasih ya. Kok makasih? Makasih karena kamu gak jawab pertanyaan aku. Itu pasti nyakitin banget buat aku. Kamu mikir apa lagi? Makasih juga ya, Res. Udah nemenin aku ngelewatin semua proses ini dan juga selalu nungguin aku. Dingin nih, yuk. Hey, man. Romantis banget. Yeah, sorry. Belum bayar listrik. Anyway, gimana hari ini? Aku masuk duluan ya. Hah? Raisa, tadi ada tukang pos datang ngirim paket sama surat. Gue taruh di meja. Can you see it? Dear Raisa, aku gak nyangka kamu akan datang ke sini. Itu artinya apa, Sa? Kamu belum mau untuk melanjutkan hidup kamu sendiri? Apa sebenarnya kamu ingin ketemu aku? Atau keberadaan kamu di sini? Sebenarnya tuh gak percaya bahwa aku itu benar-benar ada. Di dalam paket itu ada 2 amplop surat. Amplop yang bertuliskan percaya atau tidak percaya. Pilih salah satu. Jangan buka yang lainnya. Kalau yang satunya dibuka. Buka yang mana menurut kamu? Kamu lah yang tahu. Dan kamu yang ngerasain. Kalau kamu nanya aku, tidak percaya. Kamu gak percaya. Terus, buat apa kamu jauh-jauh pergi ke New York?
Aku tahu kamu akan membuka surat itu. Setelah kamu membaca surat dalam apel bertuliskan tidak percaya. Percuma. Titik-titik merah itu adalah tempat di mana aku sering meluangkan waktu. Datangi tempat itu, Raisa. Dan biarkan takdir mempertemukan. Atau tidak mempertemukan kita. But after all, love is magic. Isn't it? Son. Pertanyaannya adalah, siapa yang bikin permainan ini? Sora atau takdir? Kalau memang takdir, semoga takdir itu memihak kamu dan mengisi kerinduan kamu. Raisa, ini untuk kamu, sayang. Times Square. Kamu harus ada di tempat ini persis jam 5.30 sore nanti. Tempat di mana Pioneer Worker pulang kantor. Mereka pasti akan melalui titik ini sebelum akhirnya pulang untuk memilih jalannya mereka masing-masing. Ada yang memilih untuk pulang dan ada juga yang memilih untuk pergi ke tempat lain. Tapi kalau aku selalu memilih untuk pulang dan membayangkan kamu ada di rumah. Rumah kita. Res, jam berapa sih? 5.30. Kenapa sih? Hah? Itu tadi Sora. Di mana? Sora di mana? Ya itu Sora. Sora di mana? Aku yakin banget. Itu Sora, Res. Beneran? Ya, enggak beneran. Sa. Aku lihat Sora. Mau kemana sih? Aku lihat suara, aku yakin banget. Sa. Kamu lihatin apa sih dari tadi? Sora di mana?
Oke, kita sekarang ke sana, ayo. Bukan, bukan. Bukan Sora. Kamu gak apa-apa? Iya, kayak... masih banyak titik-titik merahnya ya. Kayaknya Sora gak mungkin deh nemuin aku di sini. Lagian terlalu gampang juga kalau jawabannya semua di awal. Love is magic. Love is magic. Terus sekarang mau kemana? Mau jalan lagi atau? Pulang. Sekarang kita ada di... Iya benar kan ini? Iya, iya, iya. Benar. Uh-huh. Nah, ini dia. Oh, ini Union Square. Union Square. Berarti kita ke kanan. Union Square Theater. Ini adalah salah satu tempat favorit aku. While having a sip of my black coffee, aku selalu ngebayangin bagaimana zaman-zaman dulunya pemain jazz sama pemain-pemain teater pada perform di situ. Yep. Kalau kamu ada di sini persis jam 12 siang nanti, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang berdiri tepat di depan poster itu. Sebentar lagi, kekasihnya akan datang mendekatinya. Lihat deh. Kamu cuma perhatikan bagaimana mereka caranya melihat satu sama lain. Menurut aku, itulah cinta. Kamu mau di luar aja. Oh. Union Square Theater. Sa. Kamu tahu gak? Kalau kamu make a wish di situ, wish kamu bisa terkabul. Eh? Hmm. Kamu gak mau coba? Siapa tahu suara dengar, terus wish kamu terkabul. Kayaknya walaupun suara dengar, dia udah tahu deh wish aku apa. Coba kamu aja make wish itu. Kok ketawa? Ya kalau aku make wish itu, pasti kamu juga tahu lah wish aku apa. Terus kita ngapain? Kita nggak akan ketemu Sora sih di sini. Aku rasa dia cuma pengen ngingetin aku aja. Aku sama dia tuh dulu gimana. Titik merah selanjutnya kamu harus ketemu sahabat Sora. So, there's something I haven't figured out. I've been getting rent payments from Sora. Pretty much up until now. This here's a letter of the payment. You see here, that's the sender's address. Can I see it? Look. Hey. Also. Sorry? Also. You remember Superstorm Sandy? There were many victims in that storm. No one ever found their bodies. Many people are still missing even. I never saw Sora's remains or body with my own two eyes. Yeah, but if he's alive, why wouldn't he contact any of us? Is it a jokester? But he always played games. This is not funny, not about this. This is not funny. Okay. Is it possible the letter was written by one of his friends? Well, not by me, it wasn't. I don't know.
No, I think it's fair to believe that he could still be alive. I do. There's something more here. You know, there's a reason why there's hope. It's something for us to go on. I like to be that. Sorry. Halo. Ya, Ben. Gimana? Oke. Iya, bentar lagi gue kesana. Res, lo tau gak? Begitu gue bilang Raisa temen deketnya Sora, semua langsung lancar. Apa, Bin? Enggak. Hey, what's up? Hey. You know the drill, right? Yes. Okay. Let's do this. Here? Yeah. Okay, so what orders can I get you guys? I'm you as well. Okay, and you? Orange juice. One orange juice. Yeah. Okay, wait a minute, yeah. Dia panggil nama aku. Dia panggil nama aku kan? Itu kan? Malu. Enggak. Guys! Enggak. Let's give her support! Guys! My pleasure.
Thank you, Bin. Kocak ya si Obin. Emang gitu orangnya. Kamu gak ngantuk? Ntar lagi nih kayaknya. Berapa hari terakhir ini, aku kayak bisa ngerasain suara banget deh. Sentuhannya dia. Bahkan kadang wanginya dia tuh aku kayak bisa ngerasain. Ya tapi... tapi apa intinya kalau terakhirnya gak bisa ketemu dia juga? Kan masih ada satu titik merah lagi yang belum kita datangin. Siapa tahu aja kamu bisa ketemu Sora di sana. Iya. Yeah. Who knows? Makasih ya, udah nemenin aku terus. Aku akan selalu ada di sini. Sudah siap, Raisa. Aku ingin kau merasakan hidup, joy, and excitement. Adrenalin yang akan memicu jantung kamu dan membawa darahmu ke seluruh tubuhmu. Aku ingin sekali kamu menikmati tempat ini, Raisa. Terbang, bebas. Aku ingin melihat kau tertawa lepas. Karena hidup itu hanya satu kali. Rayakan hidup kamu, Raisa. Aku bakal nulis surat terakhir buat Sora. Menulis apa lagi sih, Sa? Semua titik udah kita datengin loh. Apa lagi kau mau? Tapi aku belum nemuin jawabannya. Ya karena kamu berharap jawaban itu sosok Sora yang nyata. But I still need a sign, Rez. I need a big sign. Getting no sign is also a sign, Sa. Sora, aku tetap butuh tanda dari kamu. Aku mau ngelihat kamu dan mendengar kamu langsung. Aku tunggu. Morning.
nyobain kamu kopi hitam. Udah pakai gula 2,5 sendok takaran teh. Udah pakai krim juga sedikit. Kamu gak usah kesini lagi kalau gak pengen. Tadinya aku juga gak pengen kesini. Tapi aku kesian sama kamu. Karena kamu belum sarapan. Ntar kalau pingsan gimana? Iya kan? Aku lagi yang repot. Kamu gak mau nanya aku bawa apa buat kamu? Yakin? Tuna sandwich, sudah aku tambahin lettuce, sudah aku tambahin timun Jepang, plus 2 lembar keju favorit kamu, dan onion dipisah. Yakin nih gak mau nanya sama aku? Aku bawa nih. Buat aku semua. Kamu? Mana bisa kamu nolak makanan? Guys, kita udah dekat 1,5 tahun. 2 tahun. Kayaknya aku nggak tahu banyak tentang kamu deh. Selain kamu chef. Oh. Kamu baik hati. Tidak sombong, rajin menabung. Apa lagi cerita dong? Ya, yang kamu mau tahu apa? Kamu yang tanya sama aku. Keluarga? Keluarga, ayah aku kerja di Deplo. Ibu aku mantan model. Oh ya? Aku anak tunggal. Kamu tahu dong? Favorite color? Aku suka yang kalem. Black. Udah. Irit-irit banget sih jawabnya. Kamu kayak baru kenal aku aja. Ya aku kan emang begini. Tapi yang penting kan aku jujur. Dian Sastro atau Mariana Renata? Raisa. Kenapa? Itu hal tergombal yang pernah keluar dari mulut kamu. Aku gombal apa coba? Kamu nanya, aku jawab. Itu barusan? Enggak. 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 Aku jawab jujur apa adanya. Oke, gombal. Iya kan? Gombal. Enggak. Mawar atau jasmine? Aku gak suka bunga. Gak romantis banget. Oke, ajarin aku gimana caranya supaya bisa jadi romantis. Punya lirik lagu favorit? How wonderful life is now you're in the world. I hope you don't mind. No, you. Kalian, kalian kenapa sih? How wonderful. Udah. Oke. Okay. Tahu nggak lagunya? Tahu. Now you're in the world. Boleh lah romantis dikit. Ya, aku suka kayak, ya kita harus nikmatin deh. Kamu nanya apa lagi? Kayaknya kalau kalau apa? Kalau aku nggak pernah kenal Sora, mungkin Sa. Cowok tuh nggak suka dibanding-bandingin. Kalau sampai surat itu nggak diambil, ya berarti udah. Udah.
Harus bisa lupain Sora, lupain semua. Harus bisa. Bisa. Gak usah dilupain. Simpan aja. Disimpan di salah satu ruang yang ada di hati kamu. Ruangan tanpa cahaya. Dia akan selalu ada di sana. Tapi gak perlu lagi kamu kasih cahaya. Sora tuh emang udah gak ada, Res. Dan yang bikin aku paling sebel adalah setelah aku ngikutin semua permainannya Dini, aku malah tambah gak ikhlas, aku malah tambah gak rela kalau dia tuh emang udah pergi. Kayaknya kamu mending tinggalin aku dulu deh. Ya. Kau yang berdiri di hadapanku, menatap penuh rasa. Ku biarkan kau buka hatiku, tak ku biarkan kau menyesali berada di duniaku. Mushroom on top. Makanan favorit kamu. Betul sekali. Semoga rasanya tidak mengecewakan kamu. Tapi res presentasinya sih super enak sih. Rasanya gimana? Oke, kita coba. Robin.
nggak tepat banget sih. Ya nggak apa-apa lah, makan bertiga. Kasian dia udah baik banget sama kita. Sebentar. Oke. Aku udah lapar. Iya, iya. Sure, man. Gue butuh ending dari cerita ini. Tanpa surat ini, lo tuh udah menang. Siapa, Res? Miss Raisa. There's a letter for you. Dari siapa? Sora. Raisa, sorry, aku baru balas surat kamu sekarang. Ya, aku setuju. Sudah saatnya kita ketemu. Besok, jam 1 siang, di taman kampus, depan studio rekaman. Apa katanya? Capek. Jujur aku udah capek banget kayak begini. Main-main gak ada habisnya. Kamu gak capek apa? Sampai kapan kamu terjebak nostalgia? Tapi kan ini yang aku minta dari awal. Kan aku mau ketemu dia. Besok aku mau beli tiket pulang. Terserah kamu. Kamu tetap mau di sini, mau ketemu Sora, atau kamu ikut aku pulang ke Jakarta? Kamu harus pilih. Maafin aku, Res. Telah lama ku tahu. Kini saat dia tak kembali, kau nyatakan cintamu. Namun aku takkan pernah bisa. Rasakan cinta yang kau beri. Ku terjebak di ruang nostalgia. Semua yang ku rasa kini tak berubah sejak dia pergi. Sendiriku di sini.
sejak dia pergi. Aku berangkat ya. Aku tetap udah beliin kamu tiket pulang. Tuh. Siapa tahu aja kamu berubah pikiran terus kamu ikut aku pulang. Kamu udah nungguin dari tadi tuh di luar. Kamu pesawatnya jam berapa? Jam 5. Belum sampai ribuan mil jalan kita, Sora. Sudahkah dimulai? Sudahkah berakhir? Min, thank you. I'm gonna miss you. Itu dong, gua nangis nih. Take care. Ya, yeah, lu juga. Berarti Raisa, Bin, dia masih pengen di sini. Aku anterin dia, kayak. Ya, pokoknya lu jagain dia lah selama di sini. Siap. Catch you, man. Yeah. Hi.
Hai Raisa. Aku emang gak sempat ngejelasin semuanya sama kamu. Tapi ini yang sebenarnya terjadi. Halo, Bin. Iya, gue tahu jam berapa di New York. Nggak, sekarang gini. Gue butuh pertolongan lo, Bin. Gue bakal ngirimin surat. Nanti lo tolong kirim balik suratnya. Bin. Lo masih ingat nggak tempat yang biasa didatangi suara tuh di mana aja? Tahu. Barang-barangnya? Lo masih simpan? Barang-barangnya, Sora. Lo masih simpan nggak? Aku tahu. Oke. Di mana? Cuma Sora yang selalu ada di mata kamu. Tapi kalau kamu mau ngelihat ke aku sebentar aja, gimana aku memuja kamu? Kalau kamu mau sebentar aja di masa sekarang, nggak terus-menerus di masa lalu. Bahkan ketika aku ada di depan kamu, kamu nggak bisa ngelihat aku. Sementara aku gak bisa ngelakuin hal lain. Selain setiap saat melihat kamu dan merekam kamu dalam pikiran dan hati aku. Kamu pasti berpikir kalau aku gila karena ngelakuin ini semua. Aku tahu resikonya. Kehilangan kamu. Tapi toh aku sudah sejak awal gak memiliki kamu. Bedanya, kalau dulu aku kalah oleh masa lalu. Sekarang, setelah kamu tahu, aku harap kamu bisa melanjutkan hidup kamu. Mungkin kamu akan marah seterusnya sama aku. Gak apa-apa. Asal kamu jangan kembali ke masa lalu itu. Biarkan kali ini aku kalah oleh hari esok yang kamu pilih, Raisa. Toh aku mencintai kamu. Sekarang, esok, dan semoga seterusnya. Dear Reza, aku harus jujur sama kamu. Dari awal aku udah curiga kalau kamu yang ngirim surat balasan dari New York. Karena cuma aku dan kamu yang tahu kalau aku nulis surat buat Sora. Bahkan ketika surat balasan datang dan jawabannya benar semua,
kecurigaan aku gak hilang. Justru aku ngerasa bahwa apapun permainan yang sedang kamu lakukan, harus aku ikutin. Apakah kecurigaan aku benar, Res? Cuma kamu yang bisa jawab. Semoga belum terlambat untuk berharap kejujuran kamu. Dan semoga belum terlambat untuk berharap mendengar kamu berkata, iya. Karena sekarang aku percaya, nostalgia mungkin gak bisa berubah. Tapi kita yang bisa berubah. Kita bisa memilih untuk gak lagi jadi manusia yang sama. There you go. Thank you. No problem. Sekarang pertanyaannya, kamu yang terlalu egois bikin semua permainan ini buat kamu sendiri atau aku yang terlalu bodoh karena aku ngikutin semuanya? Aku nggak tahu, Sa. Yang jelas ya aku tahu, aku sama kamu ngelakuin ini semua atas nama rasa. Itu pesawat kamu kan? Kayaknya kamu harus boarding deh, Res. Dinda, semua berakhir sudah. Segala rasa yang telah tertuang, semua jadi kenangan. Manis mungkin hanyut berdua dalam kekosongan. Mata hati ini satu pun yang ku sesali, malahan sama hiasi hidup. Sora, terima kasih buat semua pengalaman yang kamu kasih ke aku berapa hari terakhir ini. Ya, walaupun bukan kamu, tapi aku tahu kamu juga ikut di situ dan aku benar-benar bisa ngerasain kamu. Tapi kalau tempat ini bisa ngambulin permintaan, aku minta kamu. Aku tahu kamu pasti di sini. Make a wish. Sa, aku. Enggak. Aku udah tahu. Gak usah dilanjutin. Tahu apa? Aku tahu kamu selalu di sini. Aku udah tahu. Hangatnya senyummu harusnya tak
Dear Sora, akhirnya jadi satu cerita, kisah kita. Ribuan mil sudah jalan kita. Sekarang aku tahu, di mana awal, di mana akhir. Dan begitulah ia ada, tanpa perlu seterang cahaya, ataupun sekeras suara. Akan kita ingat, akan kita kenang. Bukan atas nama nostalgia, tapi atas nama rasa. Dalamnya cintaku jujur selalu.